Kita kembali lagi di Oke Bos. Siap, Bos. Oke. Ya. Kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ini kalian tahu permainan game Among Us? Tahu Among Us? Tahu. Kalian sering main Among Us? Main. Ini permainannya mirip-mirip. Okay. Namanya Siapakah Aku? Yang kita bacain ini adalah aib-aib dari kalian. Aku pernah dideketin adik kelas. Tunjuk. Dengerin ya. Saat ditanya naik apa, aku jawab naik taksi. Terus orang tuanya langsung bilang, jangan dekati anak kami lagi. Siapakah aku? Tunjuk. Siapa? Siapa kira-kira? Siapa? 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 Kenapa kamu berpikir Nagita? Karena Nagita pasti nggak mau dia. Kalau dia naik taksi. Karena dia Nagita nggak mau naik taksi. Iyalah. Andika, kenapa berpikir Nagita? Iya sama. Karena Nagita ya. Orang kaya yang tidak mau merakit. Iya. Ya. Siapa? Ah, jangan depan. Kamu nunjuk Andika. Kenapa kamu nunjuk Andika? Karena itu pasti laki-laki. Karena itu pasti laki-laki. Kamu nunjuk Andika. Kenapa? Karena pasti semua orang tua awalnya enggak mau dulu dideketin sama dia anaknya. Enggak mau dideketin sama Andika. Apakah ibu kamu dulu tidak mau kamu dekati oleh dia? Enggak sih, kecuali. Oke. Gimana makanya kenapa yang nunjuk? Jadi semua menunjuk kepada Andika dan Nagita, itu adalah tersangka saat ini. Oke, kita akan dengar siapakah aku yang dimaksud? Aku adalah JJ. Ya. Muka lu inosen ya, lu sosok gak bersalah. Jadi lu pernah kok enggak pernah cerita kan? Harus meyakinkan. Jadi lu pernah deketin cewek, nah, ditanya sama orang tuanya, "Hei, kamu naik apa?" "Naik taksi." "Eh, udah lu sono gitu." Kasihan banget. Ya Allah, kasihan banget. Kasihan banget. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua yang siapa sih? Kasihan banget. Jadi itu pengalamannya dulu pernah digituin. Pika kasihan banget. Pernah. Kasihan banget, harusnya bilangin, "Ya Om, tapi perusahaan taksinya punya saya." Wow. Ya, gitu.